pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan tapi nak bahagi harta secara sama rata. Waris, mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6, wife dia dapat 1/8. Anak lelaki 2 bahagian. So anak perempuan 1 bahagian. Okay, so kalau kita tengok, katalah 1 bahagian tu nilai dia RM1,000 lah contoh. And so anak lelaki dapat RM200,000 sebab dia dapat 2 bahagian. Anak perempuan RM100,000 je. Okay, so kalau dia nak bagi sama banyak, so kenalah ada hibah lagi RM100,000 untuk perempuan. Kenapa benda ni kita kena precondition anak-anak sebenarnya supaya tak nak jadi bergaduh kan? Sebab kes-kes baru ni lah, kalau anda tengok yang baru-baru ni ada artis yang meninggal dunia kan, baru seminggu cerita pasal kebaikan dia sebenarnya, tiba-tiba hari ni keluar pula viral pasal adik arwah bergaduh pula dengan lebih kakak ipar. Kita tak tahulah apa cerita sebenarnya. Kita tak tahu apa cerita, tapi itulah hakikat dia. Orang mungkin orang akan cakap jangan tak baiklah cerita pasal orang lah semua everything kan. Kenapa ambil kesempatan lah everything cerita pasal dia. No, ini bukan masalah aksa ambil kesempatan. Inilah sebenarnya tugas kami untuk bagi awareness. Kenapa kita kena uruskan masa kita hidup? Sebab masa kita hidup, harta tu kita yang kontrol. Orang lain takkan boleh kacau-kacau. Orang lain tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Tapi bila kita dah tak ada, wah, masing-masing sebab nampak ada manfaat kan. Saya tak nak komen lanjut pasal kes yang viral tu, tapi yang pasti setiap orang memang kena tahu ilmu perusahaan terpusaka ni, dan setiap orang patut kena ada wasiat bagaimana nak uruskan harta-harta kita kan selepas kita meninggal dunia. Kadang-kadang ada yang saya pernah jumpa lah, dia kata saya tak ada harta, macam mana buat wasiat, tapi dia kerja dia ada EPF, ada EPF, dia ada saving account, ada saving account. Kalau dia kerja, dia mesti ada EPF dan dia ada gaji. Gaji normally ada account. Benda macam ni sebenarnya kita kena aware kan, sebenarnya aware. Dan sebenarnya harta ni dia bukan semestinya duit, dia tak semestinya rumah, dia tak semestinya kereta. Apa-apa yang boleh bagi manfaat. Yes. Kan maksudnya kalau dekat tangan ada jam, tu harta pusaka lah. Yes. Kan maksudnya kita tak boleh suka-suka. Contoh jam kan, jam katalah jam. Jam ni harga katakanlah 2000, 3000 kan. Tak pun 100 pun jadilah. Okey, ibu-ibu mahal sangat. Ibu-ibu mahal sangat. Capai di akal nanti. Okey. Katalah jam tu harga 100.5 lah. 100.5. So kalau 1.5 jam ni, walaupun pada orang kata 1.5, tapi kalau kata waris faraid ada yang nak aku itu, aku nak betul. Aku nak pakai apa yang kau pakai, ada hak aku kat situ. So kalau katakanlah orang tu tak halalkan ataupun tak redha, so benda tu jadi makan harta anak yatim pula. Perancangan semasa hidup tu penting supaya pengurusan selepas meninggal dunia tu smooth.